Kepolisian Sektor Bekasi Selatan bersama BNPB dan warga masyarakat wilayah Pondok Surya Mandala bekerja sama untuk mengevakuasi korban banjir yang melanda di perumahan Surya Mandala. Banjir yang melanda di perumahan tersebut mencapai ketinggian 1,8 meter. Oleh karena itu, banyak warga yang memerlukan pertolongan untuk mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Selain itu, Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Imam Safi'i turut meringankan beban warga dengan cara memberikan pangan yang diperuntukkan bagi warga korban banjir. Kebetulan pada saat ini Mandala terkena musibah banjir dari tadi malam pukul 2 dan lumayan di belakang sana setinggi 1,8 meter. Alhamdulillah Pak Kapolsek dan kawan-kawan lainnya, kami mendapat bantuan perahu karet untuk bisa mengevakuasi dan itu sangat bermanfaat. Ya, sangat kami rasakan manfaatnya karena ada beberapa juga yang sakit yang bisa kita evakuasi di sini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Heri melaporkan.